Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa kafa salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina al-Mustafa wa ala khatimihim wa akramihim wa ashrafihim habibillahi wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mujahidin annahu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nashaha al-ummah wa kashafa bihi al-ghummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin tarakana ala mahajjatil bayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amala alladhi yuballighuna hubbak اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم آمين يا رب العالمين مسلمين مسلمان حاضرين حاضرات Tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita rafakkan dan panjatkan dengan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah dan sebanyak-banyaknya atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang tidak mungkin mampu untuk kita mengira, menghitung setiap bilangan daripada nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan dengan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita memungkinkan kita untuk terus menambahkan lagi amal-amal yang saleh. Dan mudah-mudahan setiap amalan-amalan yang kita laksanakan dengan niat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala itu akan diberikan ganjaran sebaik-baik pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita akan menerimanya di saat dan di waktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana biasa, sebelum kita memulakan bacaan kitab Riyadhus Salihin ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وبارك وسلم. حضرين الحضرات Muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbincangan kita masuk kepada hadis yang ke-13 di dalam bab at-taubah, ya. Dalam perbincangan kita berkaitan dengan minta maaf dengan as-sabru, dengan sabar. Bab sabar. Wa an Abi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. Dari Abi Sa'id, yaitu Abi Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu, dan Aba Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tiada seorang muslim yang menderita kelelahan atau penyakit atau kesusahan, yakni kerisauan hati, bahkan gangguan berupa duri, melainkan semua kejadian itu sebagai penebus dosanya. Hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Demikianlah besar kurniaan Allah kepada seorang Muslim sehingga tiap-tiap penderitaannya yang biasa telah dijadikan oleh Allah sebagai penebus dosanya sekiranya diterima dengan jiwa iman dan kesabaran. Hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita masuk kepada perbincangan hadis yang ke-13. Ini lampu tadi terpadam. Kelak klik. Ujian. Baik, ya. Dalam hadis ini para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbincangan berkaitan tentang sabar itu telah pun diperjelaskan dalam beberapa hadis-hadis sebelumnya. Dan di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperincikan berkaitan tentang persoalan ujian-ujian daripada Allah. Sebab kadang-kadang di kalangan kita merasakan ujian itu dengan sebab sakit. Kadang-kadang di kalangan kita merasakan ujian itu dengan kemiskinan. Mereka tidak melihat segala perkara-perkara yang payah dalam kehidupan kita semuanya adalah merupakan ujian daripada Allah. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Dialah yang menjadikan kepada kamu itu kematian dan kehidupan kerana Allah Subhanahu wa taala nak menguji siapa di kalangan kamu yang terbaik dari sudut amalannya di hadapan Allah. Yang pertama terbaiknya itu dikira dari sudut bagaimana aswabuha, iaitu amalan tersebut bertepatan dengan amalan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua akhlasuha, sejauh mana keikhlasan yang dapat dihadapi olehnya saat ketika dia merasai akan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala perkara-perkara yang kita tidak sukai itu disebut dalam hadis ini dalam beberapa perkara-perkara yang kadang-kadang kita tidak terfikir. Apa dia? Yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sesuatu yang menimpa seorang muslim itu daripada min nasabin. Nasab ini ke min nasabin, iaitulah apa nasab? Keletihan. Nasabin, ta'ab. Apa itu ta'ab? Letih. Ya Allah, duduk kita dengar ceramah letih juga ni, 1.5 jam. Tambah lagi tadi kata Ustaz Hairul, dia kata ustaz tambahkan masa sampai 10 suku sebab takut-takut lewat datang sini nak baca surah Al-Kahfi. Nah Allah, lebih daripada tu pula masa terlewat lagi. Nah, kita merasa diri kita ini akan rasa letih bila kita menunggu terlalu lama. Seorang suami tunggu isteri, ujian. Pergi ke pasar, ya Allah, punyalah lama. Ni pukul berapa ni kita duduk dalam kereta lama ni? Bila masa dia nak masuk ni dalam kereta? Contoh sebagai begitu. Tak terasa yang itu adalah merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala.
Dan begitulah seterusnya, penantian demi penantian yang menimbulkan kepada kita rasa keletihan itu, rupa-rupanya letih disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah merupakan salah satu di antara ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan kita. Dia tidak ada makhluk yang berasa letih dalam hidup mereka melainkan manusia yang ada perasaan letih tersebut. Yang kedua, baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan wasab. Wasab ini apa dia? Disebut oleh para ulama ditafsirkan dengan perkataan maradun, iaitu penyakit yang menimpa dalam hidup kita. Apapun sakit, sama ada sakit itu berat, sakit mata, sakit apa dia, segala penyakit yang ada pada diri kita, ya, sakit kaki, gout, kencing manis, naik balik setinggi sedikit, darah tinggi, jantung, dan segala-gala penyakit-penyakit tersebut, ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya masuk kepada yang ketiga, Rasulullah mengatakan wala hammin, bimbang, wala hammin, kebimbangan. Segala kebimbangan-kebimbangan yang berlaku dalam hidup kita ni, ada rasa bimbang kita dalam hidup. Bagaimanalah keadaan kita bimbang ini, kata para ulama, apa beza di antara hazan dan juga ham? Ham ini sesuatu kebimbangan pada masa yang akan datang, akan berlaku pada masa yang akan datang ni. Kita bimbang ni apa? Di kalangan kita, kita berfikir tentang apakah masa depan yang akan kita corakkan dalam hidup kita pada masa yang akan datang. Bimbang tak kita? Bimbang. Sebab apa? Sebab kita belum tentu lagi hidup dalam keadaan aman seumpama apa yang kita rasai pada masa kini. Mungkin suasana akan berubah pada masa yang akan datang. Itu pemikiran terhadap diri kita. Cuba kita fikirkan tentang persoalan anak-anak, fikirkan tentang soal orang yang berada di sekitar kita, seorang demi seorang, sahabat-sahabat, teman-teman yang rapat, yang salih, yang bersama dengan kita dalam hidup kita, menceriakan hidup kita, tiba-tiba diambil dan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka adalah merupakan pinjaman sementara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bawa nanti untuk bertemu dengannya di hari akhirat kelak. Begitulah keadaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam diri kita, ada kebimbangan-kebimbangan yang disusun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita dan perasaan kita. Dan kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menyambung dengan hazan, sedih. Sedih ini adalah perkara-perkara yang telah lepas. Sifat kita tak pernah menyangka dalam hidup kita, ya Allah, tiba-tiba kita berubah menjadi seorang yang begitu saleh. Al-Quran dibaca, solatnya dijaga. Dahulu kitalah orang yang paling banyak meninggalkan ibadah-ibadah solat. Dahulu kitalah merupakan orang yang banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Allah jadikan kita sebagai seorang yang dekat dengan Allah. Timbul perasaan dalam diri kita tentang penyesalan yang berlaku. Usia 60 tahun baru teringat kepada Allah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala Allah berikan. Tapi pada saat yang serupa, perasaan itu tidak mampu untuk kita hilangkan dalam diri kita, timbul rasa sedih. Justru itu Rasulullah mengatakan sedih itu juga adalah merupakan salah satu di antara ujian-ujian perasaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan kita. Wala adza, termasuklah sakit. Tadi yang disebut dengan nama wasab itu penyakit. Tapi sakit ini lebih umum. Apapun sakit-sakit yang kita rasai. Terkena pukulan, apa lagi yang menyebabkan sakit? Sentuh ketika memasak, terkena percikan daripada minyak masak, maklum sahajalah tak pernah masak, first time masak, terkena menjeritnya, ya Allah, subhanallah. Nah, dalam keadaan demikian, sakit tak kita? Sakit. Ataupun mereka yang tak pernah memancing, sekali memancing, masya Allah, terkena apa ni, mata kail satulah. Yang kedua, ikan-ikan yang memiliki sengat dia, dia ada bisa-bisa dia tu, terasa, ya Allah, sakitnya alang kepalang, tak pernah memancing. Ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, yang penting disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan adza. Rasa sakit yang dirasai oleh seseorang itu juga adalah merupakan suatu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala ghammin, sebagian ulama mengatakan ghammin ini dia lebih teruk dari sudut kesedihan ataupun kebimbangannya berbanding dengan ham. Gham ni lebih berat dari sudut bimbangnya itu berbanding dengan ham. Caranya bagaimana? Sehingga kan ada riwayat mengatakan gham ini menyebabkan sampai tahap bimbang itu hingga menyebabkan dia pengsan. Ada kita rasa bimbang sampai tiba-tiba tak sedar diri kita terus tumbang disebabkan kebimbangan yang akan berlaku dalam kehidupan kita. Ini disebut oleh para ulama dengan perkataan gham. Dan seterusnya Rasulullah mengatakan hatta syaukatu yushakuha, sehingga kan duri-duri yang mencucuk diri kita ini
sama ada duri yang ada pada pokok, duri yang ada pada dinding, ya, dan apapun duri-duri yang ada yang kita terpijak maupun terkena pada anggota badan kita, semuanya itu adalah merupakan kafarah. Tujuannya Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan dosa-dosa hamba-hambanya. Allahu Akbar. Tuan-tuan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, prasyaratnya jangan sampai kita mengungkit ataupun jangan sampai kita tidak menerima akan hakikat ujian-ujian itu datangnya daripada Allah. Kita menyalahkan Allah ataupun kita tidak menerima hakikat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, wal a'yazu billah. Jika itu berlaku, Allah tidak akan hapuskan dosa kita. Jadi saat ketika itu terimalah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, redha dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Idza radiya falahur ridha. Rasulullah mengatakan apabila seseorang itu redha, maka Allah akan memberikan keredaan. Wa in sakita, tapi kalau sekiranya Allah bagi ujian, dia marah, dia tidak mahu menerima ujian tersebut, Allah juga murka. Allah tidak akan memberikan juga kepadanya kebaikan hasil daripada ujian. Maknanya dalam hadis ini dikaitkan, yang pertamanya dia berkait tentang soal redha ataupun tidak atas ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jika redha, maka Allah akan memberikan keredaan itu kepada kita. Jika tidak, Allah tidak akan memberikan ia sebagai salah satu penghapus kepada dosa-dosa kita. Yang kedua, dalam hadis ini dapat kita mengambil pengajaran daripada hadis ini, nak menunjukkan tentang rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita kalau sayang kepada seseorang ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita berikan apa sahaja yang dimahukan oleh seseorang. Sebab apa? Rasa sayangnya kita kepada seseorang, apa yang dia minta dia berikan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada sesiapa sahaja yang Allah ingin berikan di kalangan orang-orang yang beriman, tanpa mengira latar belakang mereka, sama ada mereka itu kaya, sama ada mereka itu miskin, sama ada mereka itu sehat ataupun mereka berada dalam keadaan cacat. Mudah sahaja Allah Subhanahu wa taala ingin berikan kepada mereka itu pahala ataupun ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bagaimana caranya? Salah satu di antara rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu, Allah turunkan pelbagai bentuk musibah-musibah dalam kehidupan kita. Nah, dalam hadis ini Allah turunkan pelbagai bentuk ujian-ujian yang Allah letakkan dalam diri kita itu, sebenarnya itu tanda rahmat dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ustaz, dalam hidup saya tak pernah diuji. Memang daripada kecil sampai besar. Itu hati-hati dengan perkara tersebut, takut-takut Allah tak pernah menguji kita. Hakikatnya sebenarnya Allah uji kita dengan kekayaan. Contohnya sihat. Sihat tu ujian sebenarnya. Allah jadikan kita sihat tu, itu sebenarnya ujian. Allah nak tengok sejauh mana Allah, sejauh mana orang yang sihat itu menggunakan kesihatannya untuk mentaati Allah. Yang memang rata-rata orang yang sihat ni dia lupa. Sebab itu dalam hadis, banyak hadis-hadis Rasulullah yang mengajar amalan yang terbaik yang dilakukan oleh seorang hamba saat ketika dia sihat. Waktu sihat itu adalah merupakan waktu yang paling baik sekali untuk dilakukan amal ibadah. Sebab apa? Ketika dia sakit nanti, pahala di waktu sihat itu akan mengalir. Semasa dia sakit, waktu sakit dia tidak mampu untuk berbuat apa-apa, waktu itu dia akan terus mengalir dan mengalir. Dia macam seakan-akan sahamlah yang kita masukkan. Setiap setahun naik ada peningkatan, dan saham itu walaupun kita berada dalam keadaan tak menambah, tetap akan ada keuntungan-keuntungan yang akan diberikan oleh mereka yang masuk dalam sesuatu saham yang ada. Dan begitulah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, amalan kita akan terus mengalir. Tapi dengan syarat, dikaitkan dengan kesihatan-kesihatan yang ada. Sahabat Nabi ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ayyus sadaqati afdal, salah satu di antara ucapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditanya, apakah amalan yang paling, sedekah yang paling afdal ya Rasulullah? Apa Rasulullah jawab? Antusaddiqa wa anta sahihun syahih. Kamu bersedekah sedang kamu berada dalam keadaan sahih, dalam keadaan kamu sihat, dan dalam keadaan kamu syahih, dalam keadaan kamu kedekut. Ya, rasa malas, rasa payah nak keluar, time itu adalah waktu yang terbaik. Rasa dalam keadaan sihat, ya Allah, waktu sihat ni banyak lagi kerja lain. Waktu itu kita pergunakan untuk mentaati Allah dan melakukan amalan sedekah tersebut. Maka itulah ganjaran pahala yang terbaik yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat daripada Allah, rahmat daripada Allah. Allah menjadikan pelbagai bentuk ujian-ujian dalam kehidupan kita. Hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, dan menarik juga dalam hadis ini, saya tertarik dengan pandangan yang disebut oleh para ulama. Dalam hadis ini di hujungnya kalau kita perhatikan,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dengan min khatayahu. Kalimah min itu menjadi perbahasan di kalangan para ulama. Apa perbahasan yang dibicarakan oleh para ulama berkaitan dengan min tersebut? Dia dalam bahasa Arab ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya dah sebut dahulu, ingat lagi tak? Pertama, min ni apa dia min? Daripada, ialah dia daripada itu dalam bahasa kita. Dalam bahasa Arab, min ni dia dalam kategori apa dia? Dia kalimah ni ada tiga kan dalam bahasa Arab. Kalimah ni dalam bahasa Arab dia ada tiga. Satu disebut dengan nama, kata nama ataupun isim. Yang kedua dia disebut dengan nama perbuatan, fi'alun. Dan yang ketiga dia disebut dengan nama harfun, kata sendi, huruf. Haraf ke, hurfun ke, ahruf ke dan sebagainya, sebutlah. Tapi dia disebut dengan nama kata sendi. Dan min ini termasuk dalam huruf, ya, dalam bab huruf. Sebab apa? Dia tidak boleh berdiri sendiri. Isim ni sesuatu perbuat, sesuatu perkara yang menunjukkan kepada sesuatu kejadian ataupun menunjukkan kepada sesuatu makna, ghaira muqtarinin di zaman. Dia tidak diiringi dengan masa. Kerusi, kata nama, makan, kata nama, minum, kata nama, masa tak ada. Tetapi kalau katakan perbuatan itu, dia diiringi dengan masa. Kejadian yang diiringi dengan masa, maka itu dinamakan dengan nama perbuatan, fi'alun. Baik, ini perbezaan di antara tiga perkara. Ya? Yeah? Yang keempat, empat tak ada, yang ketiga je. Anda sebut empat ni? Haji pergi ke daerah mana ni? Baik, ada tiga ya? Ada tiga perkara tersebut. Dalam bab huruf ni pula, ada satu huruf yang menyebabkan apabila kalimah itu diletakkan selepas huruf tersebut, dia akan berbaris bawah. Dia akan berbaris bawah ataupun disebut dengan nama majrur. Baris bawah tu sebagai tanda asalnya lah. Dia akan disebut dengan nama majrur. Apa dia? Salah satunya adalah harfu jarrin. Namanya huruf jar. Kata sendi jar. Kata sendi jar ini kita kata dia menyebabkan isim sesudahnya ataupun kata nama selepasnya berbaris bawah. Okey, ni disebut min khatayahu. Ni baris bawahnya tak nampak sebab persoalannya di hujungnya itu ada huruf illah. Tak apalah, itu bab-bab lain lah. Saya nak sebutkan min di sini dia memberikan apa tadi sebut? Tak tadi maknanya dalam bahasa Melayu. Itu bahasa kita daripada. Dan min di sini sebenarnya bukan memberikan maksud daripada. Kalau katakan dari itu disebut dalam ilmu dalam bahasa Arab dikatakan sebagai ibtida'il ghayah, permulaan untuk sampai kepada matlamat, kepada sesuatu. Dari saya pergi daripada Shah Alam ke mana? Pulau Pinang sebagai contohnya. Dari Shah Alam ke Pulau Pinang. Jadi dari itu bermulanya satu tempat. Itu dikatakan daripada ataupun dari. Tetapi min di sini adalah memberikan makna min litab'id. Artinya min yang memberikan sebahagian, erti sebahagian. Dan kita terjemahkan dalam bahasa kita dengan makna diantaranya, diantara. Wa minhum man amana bihi wa minhum man lam yu'minu bihi. Allah sebut dalam Quran. Itu kita tak kata daripada mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan di antara mereka ada yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimah itu disebut dengan nama tabain, di antara. Baik, jelas sekali daripada hadis ini, baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan melainkan kaffarallahu biha, Allah menghapuskan dengan biha ai bil musibah tadi, dengan musibah-musibah tersebut, min di antara sebahagian daripada dosa-dosa ataupun kesalahan-kesalahannya. Maknanya apa? Artinya tidak semua musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam hidup kita ini dia adalah menghapus dosa. Tidak semua musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu sebagai penghapus dosa. Itu dia punya persoalan. Sebab apa? Kerana Rasulullah tidak menyebut khataya. Kalau Rasulullah sebut, boleh saja kaffarallahu biha khatayahu, Allah akan menghapuskan dengannya itu dosa-dosanya. Tapi Rasulullah menyebut dengan perkataan min. Rasulullah menyebut dengan perkataan min. Inilah pentingnya perkataan-perkataan yang wujud dalam dalam bahasa Arab ataupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap penambahan huruf itu akan ada natijah dari sudut hukum.
Setiap penambahan-penambahan huruf ni ada natijah dari sudut hukum yang akan dibicarakan oleh para ulama. Dia tidak semudah kita mengambil dari sudut pentafsiran semata-mata, tapi kita akan melihat dari sudut hukumnya. Justru itu kata para ulama, tidak semua daripada dosa-dosa kita ini akan terhapus dengan sebab musibah yang Allah timpakan kepada kita. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah uji kita ni, musibah kita ataupun dosa kita ni akan dihapuskan. Tidak. Jawapannya apa ni? Ulama mengatakan yang dihapuskan hanyalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar itu tidak dihapuskan dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Tak sembahyang, solat lima waktu tak sembahyang, tapi pergi juga muhadarah, dia pergi ke majlis-majlis ilmu, pergi juga. Time ketika itu disebut tentang perkara yang berkaitan dengan musibah, dia kata alhamdulillah Allah hapuskan dosa-dosa. Sembahyang yang ditinggalkan ketika itu tidak diqadha lagi. Jadi tetap sahaja dosa solat itu masih lagi berlaku dalam dirinya. Kenapa? Sebab solat itu adalah merupakan salah satu di antara perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwajibkan untuk diqadha semula. Wa haqqullahi ahaqqu an yuqdah. Ya, Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, hak Allah itu lebih berhak untuk wadainullahi ahaqqu an yuqdah, dan hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan. Sembahyang ni bermakna kita berhutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Samalah juga dengan bab puasa yang belum lagi diqadha puasa tersebut, maka berhak untuk kita ataupun perlu untuk kita segerakan hukum tersebut. Kenapa? Sebab dia adalah merupakan hak yang wajar ataupun hutang yang kita belum lunaskan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, kemudian berikutnya hadis daripada Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis daripada Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik, apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa 'an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku, fakultu ya rasulullah innaka tu'aku wa'kan shadida. Qala ajal, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Kultu dhalika anna laka ajrain ajraini. Qala ajal, dhalika kadhalik, ma min muslimin yusibuhu adha shaukatan fama fauqaha illa kaffarallahu biha sayyiatihi wa huttat anhu dhunubuhu kama tahuttu ash-shajaru waraqaha kama tahuttu ash-shajaratu waraqaha. Baik, daripada Ibnu Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, pada suatu hari saya memasuki tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang dihinggapi penyakit panas, wa'ak. Itu penyakit panas yang disebut dengan maghsul huma ataupun al-huma, demam yang keterlaluan, demam yang begitu panas. Saya lalu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Tuhan dihinggapi penyakit panas yang amat sangat. Beliau kemudian bersabda, benar, sesungguhnya saya terkena dua kali daripada orang biasa. Saya berkata lagi, kalau demikian Tuhan tentulah mendapat dua kali pahala. Baginda bersabda, benar, demikianlah memang keadaannya. Tiada seorang Muslim pun yang terkena gangguan apapun, sama ada berupa duri atau lebih daripada itu, melainkan Allah akan menghapuskan sebahagian daripada dosanya. Allah akan menghapuskan sebahagian daripada dosanya sebagaimana runtuknya daun. Runtuknya daun ni apa dia? Gugurnya daun. Runtuk. Gugurnya daun daripada pokoknya. Riwayat daripada Imam Al-Bukhari dan riwayat daripada Imam Muslim. Kelebihan penderitaan dan beratnya dinilai langsung oleh Allah. Kemudian Allah sendiri yang menentukan pahalanya dan tidak akan dikurangkan sedikit pun daripada bahagian yang harus didapatinya. Baik, inilah dia di antara salah satu ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan secara langsung, iaitu lah ujian sakit. Sakit ini kadang-kadang seminggu dah baik dah, dua minggu berikutnya sakit lagi.
Kemudian 2 minggu alhamdulillah baik, sakit lagi datang. Rupa-rupanya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan penyakit dalam kehidupan manusia ini tujuannya kerana Allah nak mengangkat darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan seorang nabi kekasih Allah Subhanahu wa taala, tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menerima ujian daripada Allah dengan sakit yang keterlaluan, sehingga kan sahabat ketika itu, dalam satu riwayat yang lain, sahabat menyentuh kepala baginda sallallahu alaihi wasallam. Disentuh ketika itu Rasulullah terasa panas sungguh baginda, dan ketika ditanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kamu ni berada dalam keadaan demam yang keterlaluan, Rasulullah mengiyakan apa yang disebut. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan suatu perangsang dan juga ketenangan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pahala yang berlipat kali ganda. Kerana itu Rasulullah pernah mengatakan kan dalam sebuah hadis, baginda menyatakan apa dia? Asyaddun nasi balaan, ada yang menyebut dengan al-ibtilaan, sedahsyat-dahsyat ujian ke atas manusia akan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah di kalangan al-anbiya, di kalangan para nabi. Nabi adalah merupakan insan yang paling banyak dan paling teruk menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Rasulullah mengatakan thummal amsal fal amsal, kemudian diikuti dengan orang yang semisal dari sudut amalan-amalan ataupun dari sudut darjat mereka di sisi para anbiya. Siapa yang lebih dekat dengan para anbiya, Allah uji dengan lebih lagi ujian-ujian kepada mereka. Sebab itu anggap dan ingatlah, setiap ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, hakikatnya Allah ingin memberikan kepada kita suatu nikmat ataupun pahala yang berlipat kali ganda, dengan syarat seperti mana yang telah pun saya nyatakan tadi, terimalah hakikat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ia sebagai satu ujian yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Tujuannya Allah nak bagi pahala yang berlipat kali ganda. Ada kalanya perbuatan seumpama itu tujuannya supaya seseorang itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kisah yang berlaku, ada dua kisah yang menarik. Satu kisah yang berkaitan dengan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, di mana Rasulullah sallallahu ketika itu Sayyidatina Aisyah minta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang pembantu yang dapat membantu. Sebab apa? Sebab Sayyidatina, minta maaf, Sayyidatina Fatimah ya, anak kepada Rasulullah, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, yang ketika itu dia banyak menyediakan, banyak bekerja untuk ahli keluarganya, sehingga pada tangannya itu ada kesan asarur rahyi, maksudnya kesan ulian pada tangannya. Teruk sangat dia bekerja. Waktu itu nak menyediakan makanan untuk suaminya, untuk anak-anaknya, dan kemudian kerja bertugas lagi sebagai seorang pendakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak kerja tersebut sehingga menyebabkan keletihan berlaku dalam diri Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Terlalu letih, tak sanggup dalam menghadapi hal tersebut, sehingga akhirnya dia pergi datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah tidak ada. Jadi pada saat ketika itu yang ada adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Diminta kepada Sayyidatina Aisyah, wahai bunda, tolong beritahu nanti kepada ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya memerlukan seorang khadam bagi membantu kerja-kerja dan tugasan-tugasan yang banyak dalam kehidupan saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mendengar ketika itu, malam tersebut Rasulullah balik ke rumah, Rasulullah terus pergi ke rumah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi saat ketika dibuka pintunya, waktu itu mereka masing-masing sedang bersiap sedia untuk tidur, Rasulullah kata ala makanik, ya, berada pada tempat kamu, jangan bergerak. Cuma saya nak katakan kepada kamu berdua, kamu berdua mengharapkan seorang khadam yang dapat membantu kamu, kerana kamu terlalu letih sehingga menyebabkan ada di kalangan kamu yang tidak berkemampuan untuk bangkit di waktu malam akibat keletihan tersebut. Rasulullah kata ketika itu, bacalah perkataan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Dalam hadis tersebut dengan 34 kali. Jadi Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 kali. Rasulullah di hujung hadis itu, Rasulullah kata apa? Innahu khairul lakuma min khadimin, itu lebih baik bagi kamu berdua daripada seorang khadam. Bermakna dalam Islam ni, kekuatan kita ni tak semestinya dengan makan suplemen malam, masya Allah, minyak zaitun 2 butir, minyak apa, ashabatu sauda 2 butir, madu, nak cari madu ni, madu 1 ke 2 cawan, 2 cawan pula, 2 sudu, ya,
dua sudu contohnya. Minum. Tujuannya apa ni? Nak menghasilkan kekuatan. Tak apa, esok pagi ni kuat. Rupanya tak bangun juga. Malah makan ketika itu ubat tersebut, bangun-bangun loceng pun tak dengar bunyi. Dah pagi dah semua. Allahu Akbar. Dan dalam Islam ni masya-Allah, kita kena ingat ubat-ubat yang kita makan ataupun apa pun suplemen yang kita makan itu adalah merupakan wasilah, perantara. Dan belum tentu perantara tersebut itu dapat memberikan kebaikan kepada kita. Kalau tidak diizinkan oleh Allah, dia tidak akan memberikan kebaikan kepada kita. Tetapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala izinkan, iya, dia akan memberikan kebaikan kepada kita. Serupalah dengan doa ataupun zikir yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu merupakan wasilah yang dapat memberikan kekuatan kepada kita. Rupa-rupanya Rasulullah ajar pada kita suatu zikir yang mana dengan zikir tersebut itu dia dapat memberikan kekuatan kepada kita untuk bangkit di waktu malam. Ya, Rasulullah kata lebih baik daripada seorang hadam. Itu kenapa? Sebab kadang-kadang hadam sendiri pun tak sanggup, tak bangun, tak sempat nak kejutkan kepada tuan rumahnya, bangun, bangun kiamil lain. Rupanya hadam lagi kuat tidurnya daripada tuan rumah. Mungkin boleh berlaku sedemikian rupa sebab dia letih mungkin. Jadi dalam keadaan demikian Rasulullah ajar, ikatkan hubungan dengan Allah, baca Subhanallah, Maha Suci Allah 33 kali. Alhamdulillah, pujian kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan 33 kali. Dan juga Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu disebut sebanyak 34 kali. Cuba amalkan. Mudah-mudahan dengan amalan tersebut akan memberikan satu perkara yang cukup luar biasa dalam kehidupan kita. Nanti sesiapa yang dah dapat pengalaman tersebut tu akan bagi tahulah pada ustaz. Ustaz, saya alhamdulillah ustaz, dahulu nak bangkit jam 3 pagi itu memang bukan payah. Sekarang dulu pasang loceng pun tak hidup. Sekarang ni tak ada loceng pun memang dia bangun sendiri. Nah, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu Allah berikan kekuatan kepada kita dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jelas ya, daripada hadis ini berkaitan tentang persoalan ataupun berkaitan tentang hal mereka yang paling banyak diuji oleh Allah, hakikatnya itu adalah merupakan penyebab untuk Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat dirinya, darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dengan syarat tadi, catatan tersebut, syaratnya hendaklah bersabar atas segala dugaan-dugaan dan ujian-ujian tersebut. Kemudian dalam hadis yang ke-15, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yusab minhu. Rawahul Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah pahalanya suatu kebaikan, may yuridillah, barang siapa yang Allah menghendaki dengannya itu akan suatu kebaikan, yusab minhu, maka dia akan diberikan musibah. Diberikan musibah ataupun diberikan penderitaan, akan diberikan penderitaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Menarik, di dalam hadis ini baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut may yuridillahu bihi khaira, barang siapa yang Allah menghendaki kepadanya kebaikan. Artinya setiap kali Allah nak berikan kebaikan, Allah bagi sebab-sebabnya. Ada dalam hadis yang lain yang dahulu pernah saya nyatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di mana Rasulullah pernah mengatakan may yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan padanya itu, ista'malahu, Allah akan menjadikan dia sebagai seorang pekerja. Ada kan dalam hadis, kalau tidak silap hadis itu riwayat daripada Imam Muslim, Allah jadikan kita ni sebagai pekerja kepada Allah. Sahabat masih lagi tidak faham maksud apa yang dimaksudkan pekerja itu ya Rasulullah. Maka jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, yuwaffiquhu bi'amalin salihin qabla mautih, Allah memberikan taufik kepadanya dengan dia melakukan amal-amal yang salih sebelum kematiannya. Hidupnya sentiasa berminat dengan segala perkara-perkara yang boleh membawa kepada amal-amal salih. Buat baik, sentiasa tersenyum, melebarkan ucapan-ucapan doa untuk saudara-saudaranya yang tidak bersama dengannya. Apa lagi? Perkataan yang dituturkan itu perkataan-perkataan yang manis, diterima, cukup gembira bila mendengar akan ucapan-ucapan yang disampaikan olehnya, tidak menzalimi manusia. Segala-gala perkara-perkara yang membuktikan tentang akhlak sebagai seorang Islam itu ada pada dirinya. Hak Allah ditunaikan, yang wajib itu dilaksanakan, dan ditambah lagi dengan amalan-amalan yang sunat,
Maka orang seumpama ini adalah merupakan manusia yang beruntung. Sebagai salah satu tanda yang Rasulullah mengatakan, orang ini adalah merupakan orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Hadis mengatakan demikian. Allah berikan taufik sebelum matinya itu dengan amal-amal yang soleh. Ada juga hadis yang berkaitan dengan orang yang soleh itu, Allah menjadikan kunci kebaikan ada pada dirinya. Mafatih ialah kunci kebaikan itu ada pada dirinya, dan juga mangga kejahatan itu juga ada pada dirinya. Dan pada saat yang serupa, dia sentiasa menghalang ataupun sentiasa menjaga akan kejahatan yang ada itu, dia tidak kenakan ataupun tidak diperlakukan kepada orang lain. Orang seumpama ini yang memiliki kunci kebaikan dan mangga kejahatan adalah orang yang beruntung. Rasulullah kata apa dia? Fatuba liman ja'ala Allahu ala yadayhi mafatihal khair maghalikash shar. Wa wailun liman ja'ala Allahu lahu mafatihash shar maghalikal khair. Atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bergembiralah ke atas orang-orang yang Allah jadikan di atas tangannya itu kunci-kunci kebaikan dan juga segala bentuk mangga kejahatan itu ada pada tangannya, serta celakalah ke atas manusia yang Allah jadikan ke atas tangannya itu kunci-kunci kejahatan dan juga mangga-mangga kebaikan. Buat baik langsung tidak ada pada dirinya, buat jahat itu paling seronok untuk dilakukan olehnya. Maka orang seumpama ini Rasulullah mengatakan adalah orang yang mendapat kecelakaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Serta banyak lagi hadis yang berkaitan tentang persoalan berkaitan tentang hal tersebut. Contohnya dalam Al-Quranul Karim surah Al-An'am ayat 125. Itu juga kita boleh membaca dalam ayat tersebut. Allah mengatakan, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah menghendaki untuk Allah berikan panduan dan hidayah kepadanya, Allah akan melapangkan dadanya untuk Islam. Dadanya boleh menerima Islam. Sahabat masih lagi tidak faham apa yang dimaksudkan yashrah dadanya lapang untuk Islam. Ayat itu disebut dadanya lapang untuk Islam, itu adalah orang yang Allah bagi hidayah kepadanya. Maka ketika itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang dimaksudkan dadanya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Islam itu ada tiga perkara. Yang pertama iaitulah at-tajafa andaril ghurur. Dia ada sifat untuk tidak begitu mengambil berat tentang tempat yang mempesonakan, iaitulah dunia. Hidupnya di dunia hanyalah semata-mata untuk mempersiapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilakukan apa sahaja, niatnya dilakukan adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara salah satu alamat tanda seseorang itu dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia, dunia itu dijauhi daripada dirinya, bukan tujuan dunia itu sebagai tempat untuk dia memperolehi pelbagai bentuk kemewahan, kebahagiaan dan segala-galanya. Hanya sekadar tempat untuk dia bersiap sedia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iaitulah dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada hari akhirat. Ada usaha dalam dirinya. Semakin meningkat usianya, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sebab jarak dah semakin hampir dah. Usia kita semakin meningkat, artinya perjalanan tempoh kita ini semakin pendek dan singkat untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lantaran daripada itu, dia berusaha lagi untuk menambahkan apalagi kebaikan-kebaikan yang belum dilaksanakan, dan apakah kesilapan-kesilapan yang pernah dilakukan, cuba untuk diperbetulkan dan diperbaiki akan kesalahan-kesalahan tersebut. Kemudian, dan yang ketiga, al-isti'dad qabla nuzulil maut. Persiapan dirinya sebelum turunnya kematian ataupun sebelum datangnya kematian, untuk bersiap sedia tentang soal kematian tersebut. Fikirkan apa masalah, melihat tentang keadaan anak-anak, dicari apakah perkara yang boleh menimbulkan kepadanya kebaikan dan saham selepas daripada kematian. Nah, ini isti'dad ni, persiapan-persiapan untuk menghadapi. Macam kita lah, kita nak bersiap sedia dengar-dengar ni akan berlaku banjir bulan 12 contoh. Kalau tak pernah, apa yang kita persiapkan ketika itu, macam-macam lah perkara yang dibeli. Orang tak pernah beri pelampung, beli pelampung juga. So apa, takut-takut nanti rumah tenggelam, sebagai contoh, duduk atas pelampung. Yang tak ada sampan, beli sampan dan segala-galanya lah. Yang penting ada kaedah ataupun cara untuk mereka bersiap sedia. Begitulah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita persiapkan diri kita dengan sesuatu yang membolehkan kita mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 125. Tiga tu kita tak sama. Satu itu persediaan untuk azan. Persediaan untuk kematian.
Dia tidak ada persamaan dari sudut hal tersebut. Itu artinya kita berusaha untuk mendekatkan, mengambil berat tentang persoalan hari akhirat itu, bersiap sedia, tambahkan lagi apakah dia punya bekalan yang untuk kita persiapkan sebelum bertemu dengan Allah. Jadi kalau katakan dia memandang hari akhirat, dengan erti kata yang lain, setiap perbuatan-perbuatan yang dilakukan adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang ada perkara tersebut, tapi disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia kena ingat tentang persoalan hari akhirat ni. Sebab ada orang yang kadang-kadang dia terlupa tentang persoalan tersebut. Hakikat kita hidup ni apa dia ya? Dia terlupa tentang hal tersebut. Jadi kena peringatkan tentang persoalan hari akhirat semasa dia berada. Sementara yang ketiga itu persiapan lebih daripada itu. Apa yang dipersiapkan semasa nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada saat dia ingat hari akhirat, dia berusaha untuk menambahkan lagi akan amal-amal yang soleh yang membolehkan dirinya itu diterima dan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tiga perkara tersebut dan banyak lagi lah di antara amalan-amalan yang lain yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Ini contohnya antaranya Rasulullah sebut, "Idza aradallahu bi ahli baitin khaira." Ada juga dalam hadis riwayat daripada Imam Ahmad. Rasulullah mengatakan, apabila Allah menghendaki dalam sebuah ahli keluarga itu kebaikan, adkhala alaihimur rifqa, Allah memasukkan kepada mereka itu ar-rifqa. Rifqa ni lemah lembut. Sifat bersabar dalam hidup ni. Tak ada pergaduhan, tengok selesai. Ada masalah tapi diselesaikan dengan cara yang terbaik. Itu maknanya Allah menghendaki kebaikan yang berlaku dalam sesebuah keluarga. Sifat toleransi itu ada dalam kehidupan tersebut. Dan ada juga dalam hadis yang lain. Ini banyaklah hadis-hadisnya. Antaranya Rasulullah menyebut, "Idza aradallah," hadis riwayat daripada Abi Daud. Rasulullah mengatakan, apabila Allah menghendaki dengan seseorang pemimpin, bil amiri khairah, dengan seseorang pemerintah, amir ni pemerintah lah, dengan seseorang pemerintah itu kebaikan, Allah menjadikan baginya itu wazira sidkin, in nasiya zakarahu wa in zakara a'anahu, wa idha aradallahu bihi ghaira dhalik ja'ala lahu wazira su'in, in nasiya lam yuzakirhu wa in zakara lam yu'inhu. Apabila Allah menghendaki dengan seorang pemimpin itu kebaikan, Allah akan menjadikan kepadanya penasihat yang benar. Wazir, wazir ni kalau kita tengok dalam istilah sekarang ni disebut dengan menteri lah, menteri penasihat lah istilah dia. Allah akan sediakan kepadanya menteri yang benar. Idza nasiya zakarahu, apabila dia lupa, diingatkan semula. Banyak tak ada tak banyak perkara yang lupa. Oh, banyak lupa, ingatkan balik apa yang dia lupa ketika itu supaya diperbetulkan semula kelupaan tersebut. Wa idza dzakara, apabila dia ingat, a'anahu, dialah orang yang akan kuat untuk membantu dan menolongnya ketika itu. Tetapi kalau Allah menghendaki sesuatu sebalik daripada itu, artinya Allah menghendaki keburukan kepada seseorang amir, Allah sediakan kepadanya penasihat yang buruk. Apabila lupa, tak diingatkan langsung, dia tahu dah. Tapi saat ketika itu tidak diperingatkan kepadanya, dan jika dia ingat, tidak diberikan bantuan kepadanya, biarlah dia buat seorang-seorang, tak payahlah ada bantuan dan sebagainya. Ini juga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam hadis yang lain, di antaranya daripada Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid-din." Dan inilah yang kita nak minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang itu akan kebaikan, Allah menjadikan dia faqih dalam agama. Faqih ni tak semestinya nak jadi alim ni, tidak. Faqih ni kita tahu perjalanan setiap amalan-amalan yang kita lakukan. Ni saya buat ni haram ke halal? Solat yang saya laksanakan ini, apakah dia punya rukun-rukunnya, apakah dia punya perkara-perkara sunat ab'ad, sunat hayah dan sebagainya. Dia faham tentang hal tersebut. Itu faqih. Faqih ni dia beramal, dapat beramal dengan apa pun ilmu yang telah pun disampaikan oleh tuan-tuan gurunya dan dapat dilaksanakan dalam kehidupannya. Ya, mudah-mudahan Allah menjadikan kita faqih dan memahami tabiat ilmu yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Allahumma amin. Dia untuk individu ke atau untuk jamaah atau jemaah? Ramai lah. Saya macam dah kerja ke ada dalam pemain banjir kan. Yang dah kerja punya banjir besar je, asyik ke dalam selama 2004. Tak, dia berlaku kepada setiap individu yang ditimpa ketika itu. Kalau katakan beramai waktu itu, setiap daripada individu itu kan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya dengan berlakunya banjir yang besar.
Dan Allah akan melihat dari sudut bagaimana keadaan setiap daripada mereka yang menghadapi banjir tersebut. Dia akan menghadapi banjir tersebut. Ada orang yang tidak menerima banjir tersebut. Kenapalah banjir berlaku di sini? Kenapalah banjir tidak berlaku di Shah Alam? Contoh. Shah Alam ni kan ramai orang-orang yang beriman kuat. Jadi patutnya Allah Subhanahu Wa Taala uji itu lebih dahsyat lagi daripada tempat lain. Contoh, katakan demikian. Dia tidak menerima tentang hakikat ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ketika itu, maka dia adalah merupakan orang-orang yang rugi. Tetapi bagi mereka yang menerima akan ujian tersebut, merekalah yang akan diberikan pahala dan dihapuskan dosa-dosa kecil yang dilakukan ketika itu. Dilihat dari sudut siapa? Setiap individu yang menghadapi akan ujian-ujian tersebut. Samalah juga kan dalam hadis yang Rasulullah ceritakan, ketika musibah itu ditimpa apabila maksiat terlalu banyak berleluasa. Kemudian ketika itu kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, apakah kami akan terkena? Wafina salihun. Sedangkan di kalangan kami ni ada orang-orang yang soleh, di kalangan kami ni ada orang-orang yang dekat dengan Allah, kami pun terkena juga ujian azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah kata, na'am idza kasral khubus, apabila banyaknya terlalu banyak maksiat ketika itu, tidak ada satu pun yang mencegah maksiat itu daripada berleluasa, dibiarkan begitu sahaja, orang-orang yang soleh pun mereka tidak mengambil berat tentang persoalan tersebut, hanya mengambil berat terhadap dirinya semata-mata, sehingga akhirnya dia menjadi suatu bebanan yang begitu banyak. Maka ketika itu masing-masing akan dihapuskan, dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika itu, dan mereka itu wayub'atsu 'ala niyyatihim, dan dia akan dibangkitkan mereka itu mengikut kepada niat-niat mereka. Kalau katakan niat mereka itu niat orang-orang yang baik, mereka akan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saat ketika niat mereka itu yang ada pada hati mereka adalah hati orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka itu akan dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala wal iyaz billah. Jadi jelas sekali daripada hal tersebut itu nak menunjukkan setiap daripada kita yang menerima ujian itu bagaimana kita nak menghadapi setiap ujian-ujian tersebut. Apa yang berlaku di tsunami 2004 di Aceh? Yang saya tengok banyak yang sama terima kan. Betul. Profesor yang bukan Islam banyak terima, terutama terima kan. Cuti pada bagi mereka yang bukan yang berada negara Islam menerima pada pantau. Okey, menarik juga soalan tersebut. Contoh satu ya, kadang seperti mana yang pernah saya nyatakan dahulu, salah satu di antara ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, antara salah satu sebabnya kerana Allah nak berikan kepada kita satu nikmat yang lebih daripada itu. Allah bagi satu ujian, kita terima ujian tersebut, rupanya Allah nak datangkan satu nikmat yang begitu besar kepada kita. Macam contoh apa yang berlaku di Aceh lah, kalau kita melihat pembangunan dapat dibangunkan semula, rupa-rupanya ramai lagi manusia yang memberikan derma kepadanya, sampaikan non-muslim pun timbul perasaan untuk membantu mereka. Baik, apakah pemberian yang diberikan oleh non-muslim, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, ketika mereka memberikan, boleh kita terima? Jawapannya boleh, tidak menjadi masalah. Rasulullah pernah menerima hadiah daripada Al-Makawqis, Raja Mesir ketika itu. Apa yang diberikan? Iaitulah seorang wanita yang bernama Maryatul Qibtiyah radhiyallahu anha, yang melahirkan anaknya yang bernama Ibrahim alaihissalam. Itu daripada seorang wanita hamba yang diserahkan oleh Raja Mesir ketika itu, Al-Makawqis, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat ketika itu Rasulullah terima. Rasulullah juga pernah menerima pakaian ataupun disebut dengan ridak, daripada saya tak ingat daripada siapa ketika itu, tapi bukan Islam. Rasulullah terima akan hadiah tersebut. Jadi soalannya apakah kita boleh menerima hadiah daripada non-muslim? Jawapannya boleh, tidak menjadi masalah kepada kita. Melainkan kalau dia bagi arak pada kita, memang tak boleh. Satu arak itu pun dah tak boleh, haram dalam Islam kan. Atau dia bagi rumah tak apa, alhamdulillah, terima. Saya pun memang tak ada rumah ni, bagi alhamdulillah. Kalau katakan contoh, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Ni tuan, ni banglo saya ada dua tingkat ni, tapi anak-anak saya semua tak nak duduk di sini, saya berikanlah kepada tuan. Alhamdulillah, punya rezeki Allah nak bagi pada kita, terima. Walaupun mungkin oleh kerana rumah terlalu lama ni, orang kata banyaklah macam-macam benda ada, tak apa, bersihkan benda-benda tersebut kan. Jadi Allah bagi itu adalah satu rezeki daripada Allah SWT. Masuk kalau kata yang datang untuk berjenting, tak payah lagi kita nak soal yang halal dan haram. Betul. Dia itu termasuk dalam satu ayat Allah SWT yang Allah kata tu, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Jangan kamu bertanya tentang sesuatu
yang kalau kamu perdetailkan lebih mendalam lagi, itu akan menyusahkan ke atas diri kamu. Ya, dari sudut, memang dari sudut hukum itu adalah kaedah wara' itu ada. Cuma melainkan kalau jelas-jelas dia bagi, ni tuan, ni sebenarnya duit judi saya ni. Duit judi saya ni saya nak serahkan kepada tuan, tuan terimalah ya. Berapa ni? Ada 1 juta. Masya Allah, judi sampai 1 juta. Tadi boleh bagi pada kita. Terimalah, terima, tapi kita gunakan ke arah, kalau kita tak terima jadi pembaziran, dia akan buang, mungkin dia akan lakukan kepada lebih perkara maksiat dan sebagainya, kita ambil. Maka ketika itu kita mengelakkan dia daripada dipergunakan pada perkara-perkara yang tidak di perkara-perkara yang mahu kepada dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia pun tak nak, dia kata ustaz pun tak nak, saya pun buang jelah duit tersebut. Buang dah jadi pembaziran. Pembaziran akan menjadi teman kepada syaitan. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Jadi macam mana nak selesaikan perkara yang ketiga kita ambil tapi bukan untuk kita. Kita ambil duit tersebut itu kita gunakan kepada perkara-perkara yang boleh membawa kepada maslahah ammah. Maslahah ammah ni apa? Untuk kebaikan orang ramai. Seperti buat tandas, jalan yang berlopak-lopak tu kita gunakan untuk buat jalan. Apalagi segala kenderaan ataupun segala bentuk apa pun yang dibina itu untuk kepentingan orang ramai. Dan tidak ada sedikit pun kepentingan peribadi yang dipergunakan daripada perbuatan ataupun daripada wang yang telah pun diberikan itu. Ya Allah Allah. Cuma kalau sekiranya dia tidak memberitahu, walaupun non-muslim datang bagi pada kita, terima sahajalah pemberiannya, itu tidak menjadi kesalahan. La yanhaakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an tabarruhum wa tuqsitu alaihim, ya. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak pernah melarang kepada kita ke atas orang-orang yang tidak memerangi kita pada agama kita dan tidak menghalau kita daripada kampung halaman kita untuk kita buat baik kepada mereka. Salah satu di antara buat baik tadilah hadiah menghadiahkan. Kita bagi hadiah pada dia, dia bagi hadiah pada kita, terima sahaja apa yang telah pun diberikan oleh mereka kepada kita. Allahu a'lam. Baik, kemudian seterusnya dalam hadis yang berikutnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah padanya suatu kebaikan, yakni keuntungan, maka diberinya akan penderitaan. Itu sudah ya, bawah, di bawah. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabah, fa in kana la budda fa'ila falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaihi. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang daripada kamu mengharap-harapkan tibanya kematian disebabkan oleh penderitaan yang terkena padanya. Tetapi jika ia terpaksa harus berbuat demikian. Ini yang disebut wa in kana la budda fa'ila. Terpaksa juga, dah tak boleh tahan sangat. Akhirnya dia terpaksa berkata demikian. Dia juga mengharapkan kematian, ya Allah matikanlah aku, aku sudah tidak sanggup lagi nak menghadapi dugaan yang maha berat ini dalam hidupku, lebih baik aku mati. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala mati. Nah, dalam hadis tersebut kan kadang-kadang berlaku dalam hidup kita kerana terlalu berat. Hidupnya ditimpa dengan pelbagai bentuk masalah-masalah. Kerana itu dia minta pada Allah Subhanahu wa taala untuk dimatikan. Rasulullah kata dalam hadis ini, kalaulah dia sampai tahap terpaksa juga minta untuk berbuat, terpaksa harus berbuat demikian, maka hendaklah mengatakan, maka hendaklah dia berkata, ya Allah, lanjutkanlah hidupku selama hidup ini lebih baik bagiku, dan segerakanlah kematianku, kematian diriku apabila mati itu lebih baik bagiku. Ini penyelesaian dalam kita menyebut ataupun dalam kita menyelesaikan permasalahan, problem yang berlaku dalam hidup kita. Kadang-kadang kita tidak mampu untuk menghadapi sesuatu dugaan daripada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita penyelesaian di dalam hadis ini. Menarik. Dalam hadis ini satu perkara yang cukup menarik sekali berkait tentang hal ini. Sebab kenapa Rasulullah melarang kepada kita minta mati? Sebab tak redha dengan apa yang Allah berikan. Kenapa Rasulullah minta pada kita mati? Sebab nanti bila kita dah meninggal, waktu itu mungkin kita menyesal kerana kita minta mati daripada Allah, tak bersiap sedia.
Ini yang timbul dalam Al-Quran itu pelbagai bentuk penyesalan. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Ya Allah, kembalikan semula aku ke dunia. Mudah-mudahan aku akan buat lagi amalan-amalan salih yang telah pun aku tinggalkan ketika itu. Sebab di hari akhirat ni, dia tidak ada tempat untuk kita melakukan amal salih. Tak ada ruang dah. Menyesal bagaimanapun, sehinggakan air mata yang menetes daripada kita ni lahir sehingga sampai boleh buat lautan. Hadis menyatakan demikian. Bila letak sampan tu, sampan boleh berlayar. Menangislah sampai mana pun keadaan kita, Allah tetap tidak akan mengembalikan semula kita di dunia. Tempat penyelesaian kita adalah dunia, dan dia tidak akan berulang semula sesudah daripada kematian kita ketika kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu Rasulullah mengatakan jangan minta mati. Boleh tak kita minta mati? Soalan yang kedua. Satu jangan timbul soalan lagi. Boleh tak kita minta mati? Boleh dengan doa ni? Tak. Kalau begitu, bagaimana pula dengan kisah Sayyidatina Maryam alaihissalam? Sayyidatina Maryam dikata minta kepada Allah, mitu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Ya Allah, kalau boleh aku mati sebelum peristiwa ini berlaku. Maknanya ketika Sayyidatina Maryam dituduh sebagai seorang wanita yang kuat imannya, tiba-tiba rupa-rupanya dia melakukan satu hubungan dengan seorang lelaki untuk melahirkan seorang anak yang bernama Nabi Isa alaihissalam tu. Sebab masing-masing tak percaya, kerana mengikut rekod dalam kehidupan mereka, tak ada dalam catatan seorang anak lahir tanpa ada bapa. Kan? Seorang anak lahir tanpa ada bapa. Itu yang saya dulu sebutkan, mengatakan seorang wanita dia berkahwin dengan jin. Boleh ke tak boleh? Seorang wanita dia berkahwin dengan jin. Memang dalam Al-Quran Allah kata makhluk yang serupa. Tapi yang kedua, di kalangan para ulama' mengatakan tidak boleh. Antara para ulama' mengatakan tidak boleh seorang wanita berkahwin dengan jin. Kenapa? Sebab ditakdirkan wanita tersebut itu mengandung, ayahnya tak dapat dikenali. Pergi ke tempat jabatan pendaftaran JPN. Siapa ayah? Boleh bagi kad pengenalan ayah. Dia bagi, ni ambil lah ni, dia kata ambil. Mana dia? Tak nampak. Jin punya kad perkenalan ada. Satu. Dan kenapa? Sebab nak mengelakkan daripada berlakunya fitnah ataupun darurat lebih besar. Darul mafasid aula min jalbil masalih. Menolak kerosakan itu lebih utama daripada membawa kepada kebaikan. Kenapa? Kalaulah begitu keadaannya, nanti semua orang yang mengandung tanpa ada bapa, dia akan mengatakan mereka berkahwin dengan jin. Itu banyak tu nanti. Dulu bosia-bosia yang ada kan, kata kenapa ni anak, mana ayah? Ayah kahwin dengan jin. Lelaki tak apa. Lelaki tidak menjadi masalah. Dia masalah pada perempuan. Isunya pada wanita tu, sebab kalau wanita itu mengandung, itu macam mana nak sabitkan tentang keadaan? Ya? Pendaftaran tak boleh nama ibu. Dia persoalan bukan soalan tu, tapi soalan pada lelakinya. Mana lelaki dia? Tak nampak. Kalau katakan lelaki berkahwin dengan perempuan apa ni, dengan jin, dia tak ada masalah lah, tu dalam keluarga jin. Macam mana? Boleh? Dia tidak menjadi masalah. Yusuf nak kahwin dengan jin. Itu kisah tu. Ialah banyak berlaku kes tersebut kan. Baik, cuma isu dia tadi yang berkaitan dengan masalah hukum tersebut. Okey, selesai. Perkahwinan dengan jin nanti kita bincangkan dalam satu bincangan yang lain lah. Baik, soalannya dalam hadis ini juga Rasulullah mengatakan bahawa dalam hadis ini Rasulullah minta pada kita doa. Cuma tadi yang berkait dengan masalah Sayyidatina Maryam alaihissalam, itu kalau sekiranya ujian itu berkait dengan agama. Sayyidatina Maryam ketika itu diuji sehinggakan orang menyebabkan tidak percaya dengan amal ibadah yang dilakukan oleh Sayyidatina Maryam. Oh, rupa-rupanya selama ini duduk di mihrab, punyalah kami menyangka kamu adalah orang yang baik. Rupa-rupanya kamu adalah merupakan seorang wanita yang melakukan maksiat begitu banyak, duduk seorang-seorang buat kerja lain contohnya begitu, sehingga akhirnya menyebabkan Sayyidatina Maryam AS minta pada Allah matikan sahaja. Bukan kerana pada dirinya, tapi kerana waktu itu maruah agama tercemar. Disebabkan maruah agama tercemar, maka di situ ulama mengatakan kalau mati minta mati dengan sebab agama, maka ketika itu dia dibenarkan. Disebabkan maruah agama yang tercemar kerana berpunca daripada dirinya ketika itu.
Seperti mana yang berlaku kepada Sayyidatina Maryam, dituduh sehingga kan akhirnya Sayyidatina Maryam kata, lebih baik aku mati sebelum daripada peristiwa ini. Wa kuntu nasyam mansiya, dan aku adalah orang yang dilupakan, langsung tidak dikenali oleh manusia. Sebabnya apa? Kerana waktu itu agama yang diamalkan, dianuti oleh Sayyidatina Maryam alaihissalam mula menjadi bahan bicara dan juga perbualan di kalangan masyarakat ketika itu. Subhanallah. Baik. Kemudian dalam hadis ini juga kita akan dapati Rasulullah menyebut Allahumma ahyini. Ini yang kadang-kadang dalam bab doa kita pun kita tersilap dalam baca. Allahumma ahyina bil iman. Allahumma. Kadang-kadang kita baca Allahumma ahyina bil iman. Allahumma ahyina bil iman. Kan selalu dengar tak tu doa tersebut. Kan? Beza dengan hayya dengan ahya. Hayya Yahya tu Nabi Yahya artinya hidup. Yahya tu hidup, tapi kalau ahya menghidupkan. Yahya tu fi'il mudhari daripada hayyun tu hayya artinya hidup. Ahya yuhyi itu menghidupkan. Ada beza tak di antara hidup dengan menghidupkan? Beza. Satu hidup itu perbuatan yang tidak melampau, menghidupkan itu adalah perbuatan yang melampau. Apa namanya intrinsik, saya tak ingatlah dalam bahasa Inggeris itu ada disebutkan, ya, yang melampau dan juga tidak melampau. Baik, sebab itu dalam bab doa, kalau kita baca nanti, jangan kita baca Allahumma ahyina, ya Allah hidupmu kami, tak betul. Jadi kita baca Allahumma ahyina, Allahumma ahyina, ya Allah hidupkanlah kami. Baru betul. Bil iman, dengan iman. Dan jangan kita panjang juga. Kadang-kadang baca Allahumma hayyina bil iman itu menjadikan ganti nama kepada kalimah tersebut itu merujuk kepada perempuan. Dalam bahasa Arab bila ditambah ya tu itu jadi untuk perempuan. Sedangkan Allah bukan perempuan. Tak disebutkan, banyak digunakan dengan kalimah muzakkar. Jadi kalau kita baca ahyi itu pun tidak panjang. Allahumma ahyina bil iman. Kita tidak baca Allahumma ahyina bil iman. Kalau panjang, berarti kita kata ya Allah, Allah itu dalam bentuk wanita, dalam bentuk muannas. Wallahu'alam. Itu kalimah-kalimah dalam penggunaan bahasa Arab itu sendiri. Bila kita tuturkan kalimah-kalimah tersebut, perhatikan betul-betul sebutan yang kita baca. Perhatikan, ya? Dia bahasa Arab ni, dia tidak susah. Kalau kita bersungguh. Kalau kita bersungguh, yang penting sungguh. Bahkan semakin kita bersungguh, saya ingat ada baru ni Tun Mahathir kan dalam BBC ke mana, dia ditanya kenapa usianya boleh sampai 94 tahun kan. Ada baca tak? Dengar kan? Dia banyak apa? Tidurnya kurang, makannya sikit. Dia kata kalau tanya makan sedap tu jangan makan, berhenti. Dia rasa ya Allah sedap ni, berhenti lah. Sebab apa? Semakin kita makin banyak tu perut kita makin, itu yang menyebabkan dia sebut usia 40 tahun tu macam terkena pada saya. Kata usia 40 tahun tu dah mula perut membesar ke depan. Jadi dalam keadaan demikian apa? Banyak makan itu menyebabkan sakit pun banyak. Kemudian yang kedua, kurangkan tidur. Sebab apa? Banyakkan berfikir. Jadi bila banyak berfikir itu, dia akan menjadikan otak kita lebih cergas, otak kita lebih berfikir dan sebagainya, otak kita akan menjadi lebih sihat. Samalah juga dalam bahasa Arab ni, dia kena banyak berfikir. Salah satunya lah dalam bahasa Arab ni, ilmu yang cabang dia banyak. Tapi kalau kita berfikir, lama-lama dia akan menjadi lebih mudah untuk kita memikirkan, oh kenapa begitu. Semakin kita berfikir, nanti akan ada semakin penyelesaian kepada setiap masalah-masalah yang berkaitan dengan bahasa itu sendiri. Itu pengalaman saya sendirilah. Saya lihat dari sudut satu persatu, tengok, oh kenapa dia begitu, oh kenapa begitu. Begitu dan begitu, dia akan dapat, dia akan lahirkan satu lagi ilmu-ilmu yang baru. Yang penting kita berusaha. Dan Allah sebut dalam Al-Quran. Itu sebabnya kita pegang dengan apa yang Allah katakan. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh pada kami, kami akan berikan kepadanya hidayah. Allah akan lebih permudahkan. Yang banyak syahid, bukan surrender syahid. Dia memang hakikatnya yang begitulah keadaannya. Tapi kalau kita bersungguh, insyaAllah akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatannya. Okey. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, ya Allah hidupkanlah aku selagi mana hidup itu lebih baik bagiku. Kita minta pada Allah selagi mana Allah hidupkan kita, biarlah dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita itu semuanya memberikan kebaikan kepada kita. Amin, tak pada Allah begitu. Wa amitni wa tawaffani, ya Allah, dan wafatkan aku
Idza kanatil wafatu khairan li, jika sekiranya kematian itu adalah lebih baik untukku. Ini adalah doa yang terbaik yang kita nak minta kepada Allah Subhanahu wa taala saat ketika kita diuji dengan suatu ujian-ujian yang berat, ya, dengan ujian yang berat. Dalam keadaan yang keadaan memaksa. Macam mana? Dalam keadaan memaksa. Memaksa. Adakah keadaan itu termasuk kita sebagai ibu atau sebagai bapa yang kita dah paralyze atau tak menyusahkan anak-anak kita, kita minta doa. Dia termasuk dalam doa ni. Apapun ujian-ujian yang, sebab setiap daripada orang ni dia merasakan beratnya ujian itu, dia berbeza-beza. Ada orang yang mungkin ditimpa dengan hutang piutang yang tak boleh nak selesaikan. Saya pernah berhadapan dengan manusia yang bukan daripada suaminya. Ketika itu suaminya adalah businessman. Sampailah adalah dia punya pangkat-pangkat lah, dapat datuk dan sebagainya. Dan saya jumpa dengan orang seumpama ini, dia bertemu dengan masalah dan akhirnya bankrupt. Masalahnya semasa dia buat bisnes tersebut itu, dia menamakan anak-anak dia itu pun dengan nama mereka yang membuat pinjaman tersebut, anak-anaknya. Akhirnya bila dia meninggal, nama yang tertera kat situ nama anak dia dan semua anak dia bankrupt, isterinya pun bankrupt juga. Jadi sampai tahap ketika itu dia tidak boleh berbuat apa-apa. Sedih dengan ujian-ujian tersebut. Allah uji dengan ujian seumpama itu. Nah, sampai tahap tersebut, ustaz, kalau katakan saya baca doa seumpama ini, ustaz, boleh ke? Itu mungkin bagi dia. Maka ketika itu tidak menjadi masalah jika dirasakan itu adalah merupakan sesuatu yang berat yang dihadapi olehnya dalam kehidupan. Seakan dalam Islam, Islam tidak mengajar kepada kita putus asa, tapi penyelesaian untuk menyelesaikan putus asa yang ada pada diri kita itu dibaca dengan doa tersebut. Sampai pada tahap kita terlalu keterlaluan, terlalu payah dan terasa begitu berat dalam menghadapi persoalan tersebut. Sama juga dengan paralyzed tadi tu, dalam keadaan lumpuh kan. Ketika berada dalam keadaan lumpuh tersebut, dah sampai 4 tahun, 5 tahun. Pertama, macam mana kita nak menyelesaikan? Yang pertamanya kita kena banyak, pertama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, baca sejarah-sejarah yang berlaku dalam kehidupan para anbiya. Kisah Nabi, macam Nabi Yusuf lah. Nabi Yusuf AS kan 80 tahun berpisah, bagaimana ujian yang Allah berikan kepadanya, akhirnya disusuli dengan nikmat daripada Allah. Nabi Ayyub AS, penyakit yang tidak selesai-selesai berbelas tahun, ada riwayat mengatakan lebih daripada 20 tahun, tapi bagaimana dia menghadapi ujian tersebut yang Allah SWT datangkan kepadanya. Dengan kita membaca sirah sejarah seumpama ini, itu akan memberikan kepada kita suatu kekuatan dan tenaga dalaman yang memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi segala ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap daripada mereka yang merasakan begitu berat nak menghadapi ujian tersebut dan sampai tahap tak mampu nak bersabar, baca doa. Ya. Macam mana? Baca doa tersebut sebagai penyelesaian terhadap apa pun yang berlaku, ya. Wallahu a'lam. Baik. Seterusnya daripada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai yang ke-16, kemudian yang ke-17. Wa an Abi Abdullah Khabbab ibn Arb radhiyallahu anhu qala shakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah faqulna ala tastansiru lana ألا تدعوا لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون رواه البخاري وفي رواية وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة قَدْ لَقَيْنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ شِدَّةً. Baik.
daripada Abu Abdullah iaitu Khabbab ibn Arb radhiyallahu anhu. Ini seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di antara orang yang banyak disiksa, mendapat siksaan daripada kalangan musyrikin. Dia adalah merupakan Khabbab ibn Arb ini adalah merupakan seorang pembuat besi, pembuat pedang, pakar dalam buat pedang, seorang hamba di sebelum berlakunya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat pedang yang paling tajam itu Khabbab ibn Arb. Pakar dalam membentuk pedang, dialah di antara orangnya. Dan dia punya bos dia itu seorang wanita disebut dengan nama Ummu Anmar. Ummu Anmar itu adalah merupakan bos di kalangan musyrikin. Jadi saat ketika orang musyrikin ketika itu mengetahui yang Khabbab ibn Arb ini telah beriman, dan kita tahu semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah, rata-rata di kalangan orang-orang yang beriman itu adalah daripada kalangan orang-orang yang lemah. Daripada kalangan orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin yang beriman. Antaranya adalah Khabbab ibn Arb daripada kalangan hamba. Bila Khabbab ibn Arb diketahui dia beriman kepada Allah, waktu itu dia telah dipaksa untuk keluar daripada agama. Dan dia kata, saya tidak mahu untuk keluar daripada agama Islam yang telah pun aku pegang anuti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa yang dilakukan, diletakkan besi yang panas di belakangnya. Sehinggakan lebih, kalau tidak silap, ada lebih daripada 70. Kalau tidak silap, saya tak ingat, tapi banyaklah. Letak lagi panas, kita tak pernah nak menghadapi hal tersebut tu. Ujian agama yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Khabbab ibn Arb. Tahan lagi, esok terkena lagi. Sehingga akhirnya dia tak sanggup nak menghadapi hal tersebut. Subhanallah. Dan akhirnya apa yang Allah kenakan kepada bos dia, wanita tersebut, Allah kenakan dengan sebab dia menguji sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan wanita tersebut tadi dia pun menerima penyakit. Penyakit di bahagian kepalanya. Dia carilah mana-mana ubat yang dapat merawat penyakit kepalanya. Tak ada satu pun ubat yang dapat menyembuhkan penyakit kepalanya melainkan dengan meletakkan besi yang panas di atas kepalanya. Itu balasan daripada Allah SWT. Itu boleh baca kisah Khabbab ibn Arb ni, kalau kita baca dalam sejarahnya begitu. Letak saja, reda sikit. Reda tu panahlah. Sangkut letak panah kepala ke atas tu, letak besi juga. Dan begitulah keadaannya berterusan dalam keadaan demikian. Sebab apa? Kerana dia telah menyiksa akan hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kenakan semula balasan tersebut ke atas atas mereka. Baik, saat ketika Khabbab ibn Arb ini sudah tidak berkemampuan untuk menghadapi hal tersebut dalam cerita ini, apa dia? Kita mengadu kepada Rasulullah. Syakawna, kami mengadu, kita ni tak sesuai. Kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam meletakkan burdahnya di bawah kepalanya. Mutawassidatan, burdatan, mutawassidatun. Mutawassid ini artinya dia bersandar. Dengan meletakkan burdahnya itu di atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni satu lagi ni, bahagian burdah-burdah ni yang kita pakai ni kan, selempang ni. Sebenarnya kita memakai selempang seumpama itu, sebenarnya kalau kita melihat, pertamanya lah sunnah Rasulullah ada membawa selempang tersebut. Kemudian yang kedua, dia juga akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jadikan dia sebagai tempat, tengok tak ada sejadah, gunakan dia sebagai sejadah, gunakan hal tersebut. Dan di bawah itu sebenarnya dia menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Ya Allah, saya menjadi saksi yang menunjukkan si fulan bin si fulan ini dia sentiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Segala apa yang bersama dengan kita semuanya akan menjadi saksi. Nah, itu di antara kelebihan jika sekiranya membawa burdah dan sebagainya. Dan satunya, perbuatan ini juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian dan berada di naungan Kaabah, kami berkata, tidakkah engkau mendoakan dan memintakan pertolongan untuk kami? Ala tastansiru lana, boleh tak kamu minta tolong untuk kami, doakan untuk kami? Kemudian beliau bersabda, dahulu orang-orang sebelum kamu ada kalanya ditanam hidup-hidup dan digergaji daripada atas kepalanya sehingga terbelah menjadi dua, dan ada kalanya pula yang dikupas kulitnya dengan sikat daripada besi yang mengenai daging dan juga tulang. Tetapi keadaan yang demikian itu tidak menggoyahkan imannya, iman pada agamanya. Demi Allah, sesungguhnya Allah pasti akan menyempurnakan agama Islam ini sehingga merata keamanan. Orang dapat berjalan daripada Sana'a di Yaman ke Hadral Maut dengan tiada yang ditakutkannya kecuali kemurkaan Allah atau segala yang dikhawatirkan menerkam kambingnya
Tetapi kamu tergesa-gesa, walakinnakum tasta'jilun, akan tetapi kamu tergesa-gesa tentang hal perkembangan agama ini. Hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat lain diterangkan beliau saat itu sedang berbantal berdahnya, padahal kita telah menderita aniaya daripada kaum musyrikin. Jadi sahabat dok tengok tadi, ingatkan Rasulullah berseronoklah duduk tidur di atas, di bawah bayangan daripada Kaabah tersebut, dalam keadaan bersandar pada burdahnya ketika itu. Nah, jawapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Baik, di antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini, saya bacakan. Saya tidak sempat untuk menterjemahkan catatan ini. Saya bacakan sedikit apa yang disebutkan dalam kitab Nuzhatul Muttaqin. Pertama, di antara pengajaran yang boleh diambil, madhus sabri 'alal 'adzabi fid din. Pujian kesabaran ke atas tekanan-tekanan ataupun penyiksaan pada agama. Mereka yang dapat bersabar, Allah berikan pujian seperti mana dalam pujian hadis ini. Ini di antara salah satu pujian daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan sehingga bersabar tadi kepala dibelah. Ini kita dah bicarakan dahulu tentang kisah siapa? Ashabil Uhdud. Kita dah bicarakan dahulu kan? Hadis yang panjang tu. Pertama dia punya rahib yang ketika itu tidak mahu keluar daripada agamanya, dibelah kepalanya sehingga jatuh sebahagiannya. Begitu juga kepada seorang yang buta yang merupakan sahabat kepada tuanku ketika itu, yang juga tidak mahu menerima desakan daripada tuanku untuk keluar daripada agama, dan akhirnya digergaji kepalanya ketika itu, terjatuh sebahagian daripada bahagian kepala tersebut dan syahid. Orang-orang mempertahankan agama ini Allah Subhanahu wa taala puji dalam hadis ini. Yang kedua, tahaqqaqa ma ahbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min intisharil islam wastitbabul amni wassalam min dalailin nubuwwati wa alamati sidqiha. Maka dalam hadis ini juga nak menunjukkan tentang terbuktinya apa yang telah diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penyebaran Islam. Oleh kerana ketika itu Rasulullah belum sampai ke Hadramaut. Rasulullah belum sampai ke Yaman. Dalam usaha untuk menyebarkan Islam, tiba-tiba Rasulullah menyebut dalam hadis ini Islam sudah pun sampai ke bumi Yaman, di Son'a dan juga sampai kepada Hadramaut. Itu nak menceritakan, kata pengarang kitab ini, membuktikan tentang dalailun nubuwah. Cerita tentang apa yang dihabarkan oleh Nabi tentang sebaran Islam, penyebaran Islam itu adalah merupakan bukti kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tanda kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Kemudian yang ketiga, sabru ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ala al-adab biqulubin radiyatin wa anfusin mutmainnah wa syakwahum laysat an tadajjurin wa tabarrumin wa innama li'annahum ra'au fis salami at-tafarrughu lil'ibadati wa tawajjuhi ila kamalis sa'adah. Kesabaran para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi azab penyiksaan adalah melalui hati yang redha dan jiwa yang tenang, dan mengadunya mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan kerana mereka itu jemu dengan ujian tersebut, bukan menunjukkan mereka jemu, akan tetapi mereka melihat bahawa sesungguhnya apabila mereka berada dalam keadaan aman, mereka akan dapat menumpukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat bertawajuh kepada Allah dengan sebahagia, dengan sesempurna kebahagiaan, kamalis saadah. Bukan bermakna mereka berkata, ya Rasulullah tolonglah kami, minta tolonglah pada Allah untuk kami, ya Rasulullah tolong doakan untuk kami agar kami ini selamat. Bukan bertujuan, bukan kerana mereka berputus asa dengan apa yang berlaku kepada mereka. Tak, jawapannya tidak, ulama tidak mengatakan demikian. Tapi mereka berkata demikian itu tujuannya kenapa? Mereka merasakan bahawa sesungguhnya kalau dalam keadaan tenang, mereka dapat melaksanakan ibadah itu dengan lebih banyak lagi dapat dilaksanakan oleh mereka. Dan mereka terlupa rupanya ujian tersebut itu juga adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebesar-besar ibadah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ini dalam bab proses ibadah dalam hidup kita. Apa juga pun masalah yang kita lakukan kerana Allah Subhanahu wa taala, yang kita hadapi kerana Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan redha, dia akan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, at-ta'assi bis-salihin alladziina imtahanu fi dinihim fa sabaru. At-ta'assi mencontohi orang-orang yang saleh
yang mana mereka itu telah diuji pada agama mereka, lantas mereka bersabar. Ini galakkan untuk kita meniru akan perbuatan mereka. Fatashabbahu illam takunu mislahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Tirulah kamu akan para ulama, orang-orang yang saleh, sekalipun kamu tidak dapat mencapai amalan kamu itu seumpama mereka, usaha kamu itu meniru perbuatan dan amalan-amalan mereka itu adalah merupakan satu kejayaan. Kita tak boleh nak buat semua dah, tapi tak boleh buat semua, jangan kita tinggalkan semuanya. Mala yudrak kulluhu la yudrak julluh. Sesuatu yang tidak dapat dicapai semuanya, jangan kita tinggalkan keseluruhannya. Al-ada'u diddul iman qadimun wa yajibu 'alal mu'minina fi kulli zaman an yatahammalu al-adha wa yasbiru 'alal ittihad. Sesungguhnya permusuhan melawan iman itu telah pun lama, qadim. Peristiwa memusuhi terhadap agama Allah Subhanahu wa taala itu bukan peristiwa yang berlaku sekarang. Satu peristiwa yang semenjak dahulu lagi, daripada setiap nabi yang diutuskan pasti akan ada mereka yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Serupalah juga dengan agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib ke atas orang-orang yang beriman pada setiap masa, mereka hendaklah menanggung segala kesusahan-kesusahan itu dan bersabar atas segala tekanan dan penderitaan yang dihadapi. Yang penting sabar dengan ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan hasil daripada tekanan-tekanan yang berlaku. Dan yang terakhir itu disebut dengan al-islamu dinul amni wassalam. Islam adalah merupakan agama yang membawa kepada keamanan. Memanglah Islam, tak pernah Islam mengajar kepada kita untuk bergaduh. Dinul amni wal aman, dinul amni wassalam, dan juga agama yang membawa kepada kesejahteraan. Selamatnya apa? Sebab bila kita bertemu, diajar pada kita untuk menyebut assalamualaikum. Tak pernah mulut kita ini jumpa sahaja kawan kita, kita caci dia. Celaka sungguhlah kamu. Ayah, adakah sebutan seumpama itu bahasa yang keluar daripada kita? Tak ada. Ya? Orang Melaka? Itu orang Melaka, bukan orang Islam. Orang Islam tidak pernah diajar untuk menyebut dengan perkataan-perkataan sedemikian rupa. Kita kena tanya orang Melaka. Ya? Jadi kita diajar bila jumpa je, fasallim, ya. Bila kita bertemu, idza laqita, apabila kamu bertemu, fasallim. Berikanlah salam, assalamualaikum. Salam tu kita dah ucapkan. Salam sejahtera ke atas kamu, salam sejahtera ke atas kamu. Kemudian apa lagi? Bila kita bercakap, bercakap dengan perkataan yang baik. Itu kan agama yang membawa kepada keamanan. Nak bergaduh, Islam mengajar kepada kita supaya kita menahan saudara kita. Fa aslihu baina akhawaikum. Maka jadilah kamu pendamai di antara dua orang saudara kamu yang bermusuhan. Kita menyelesaikan. Sekalipun dalam keadaan demikian kita nak menyelesaikan, kita terpaksa berbohong. Tidak salah ketika itu. Hai ustaz, biar betul. Bohongkan itu adalah merupakan sifat ciri orang munafik, betul. Tidak dinafikan. Tetapi dalam hadis, tujuan kita nak mendamaikan di antara umat Islam, sebagai contohnya, sebagai antara saudara-saudara kita, itu tidak salah. Kenapa? Sebab kita nak mendamaikan dan supaya tidak berlakunya suatu perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Rasulullah mengatakan laisal kadzab alladhi yuslihu bainan nas fa yaqulu khairan aw yanmi khaira aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah dianggap sebagai seorang yang berbohong mereka yang mendamaikan di antara manusia itu, lantas dia berkata dengan perkataan yang baik ataupun menghubungkan sesuatu yang menimbulkan kebaikan kepadanya. Menimbulkan kebaikan dalam bab tersebut yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga dalam peperangan, Rasulullah mengatakan al-harbu hida'un. Peperangan itu adalah merupakan taktik tipu daya. Jadi dibenarkan untuk menipu, tujuannya adalah untuk mendapatkan kemenangan bagi mempertahankan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini soalan ni barukah ataupun sebelum ni? Ada soalan. Bolehkah kita solat jenazah ghaib bagi ibu yang meninggal dunia? Oleh kerana waktu itu dia uzur. Apabila dia suci, dia berhajat untuk membuat solat jenazah ghaib kepada ibunya. Terima kasih. Soalan baru ya. Okey, berkaitan dengan bab solat jenazah ghaib ini, kalau yang diberikan syarat dalam mazhab Asy-Syafi'i itu tempatnya mestilah jauh daripadanya. Kalau dekat ni boleh tak? Tak boleh. Kena buatlah dah depan. Depan mata saya nak buat solat ghaib. Nak buat solat ghaib apa? Dah ada kat depan kan? Dia ba'udat, yang disebut dengan ba'udat. Benda yang kalau katakan jarak dia jauh.
Ini contohnya, berada kat mana Johor, tak sempat. Tapi syaratnya mestilah selepas daripada dia dimandikan. Dia bukan waktu malam tu meninggal, malam tu buat solat raib, tak boleh. Tak mandi, tak ada, tak dikapankan lagi. Belum selesai kapan ketika itu. Dia kena selesai daripada kapan tersebut, barulah boleh untuk tunaikan solat raib. Dan berlaku bila sebelum dia dikebumikan. Sebelum dikebumikan ketika itu. Itu disebut, disebut dengan fauran. Kalau dalam saya terlupa dalam ada sebuah kitab yang mengarang menyatakan demikian. Tetapi dalam mazhab selain daripada mazhab Syafi'i, contohnya mazhab Hanafi mengatakan boleh melaksanakan solat gaib ini dalam tempoh sebulan syahr. Tapi dengan syarat, selagi jenazah tersebut itu belum rosak. Maknanya jenazah itu tak rosak lagi dalam tempoh sebulan. Prasyarat. Jadi persoalannya kalau katakan dia ada bersama ketika itu, tapi malangnya dia tidak dapat nak menunaikan solat solat gaib tu disebabkan dia berada dalam keadaan period datang bulan. Jadi apakah wajar? Tak perlulah ditunaikan solat tersebut. Tidak menjadi masalah, dah terlepas sebab ketika itu dia berada dalam keadaan tak boleh nak tunaikan solat tersebut sebab datang bulan. Jadi apa yang dibuat sebagai seorang anak ni, doakan. Kan ada satu perkara yang baik, bukan pada solatnya itu yang memberikan kebaikan, tapi pada doa dan juga amal soleh yang dilakukan itu, dia akan memberikan kebaikan kepada si mati tadi, pada ayah dan ibunya. Apa lagi? Dia baca bacaan surah Al-Fatihah ke, dia baca apapun amalan, diserkah niatkan untuk si mati, tidak salah, boleh mendapat pahala tersebut. Wallahu a'lam. Kalau kita sempat itu tidak apa. Dikubur boleh, tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah dalam waktu tersebut. Ini soal tadi, dia ada kesempatan ketika itu, tapi soalnya kerana ada keuzuran tersebut, dia berbeza. Tadi. Belum rosak. Telah pun ditanam. Telah pun ditanam. Okey. Macam mana? Lambat tahu lepas daripada sebulan. Dan kalau katakan kalau mengambil dalam mazhab Hanafi, mazhab Hanafi mengatakan sebulanlah tempohnya, tak lebih daripada itu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i yang disebutkan dalam, ada satu catatan, saya terlupa dalam catatan tersebut, dia hendaklah dilakukan dalam kadar yang segera, tak boleh lebih daripada sebulan tu, tak ya? Wallahu alam, saya tidak temui. Nanti kalau katakan saya ada temui dalam kitab catatan tersebut, cuma apa yang saya baca, saya sempat baca itu disebut dalam dalam keadaan segera pada hari tersebut semasa kematiannya itu. Itu tidak disebutkan berapa hari. Rasulullah terima berita ketika itu, Rasulullah dapat berita disampaikan An-Najasyi, Raja Najasyi telah meninggal. Dalam hadis tidak menyebutkan berapa tempoh hari tersebut. Jadi bila Rasulullah dengar sahaja meninggal, waktu itu terus Rasulullah tunaikan solat ke atasnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr.